Hey guys, hari ini saya nak share pada anda macam mana cara nak settlekan masalah enjin gegar. Kat depan ni, kita ada Pro 2 Viva, perfect example sebab ni masalah yang kereta ni tengah hadapi sekarang. Macam yang anda tengok, steering memang kuat gegar. Even kita yang duduk kat dalam kereta ni pun terasa bergema. So, kalau anda ada simptom yang hampir sama macam ni, maybe kita boleh suspect engine mounting. And untuk diagnose cukup simple, apa yang anda kena buat, anda minta tolong seorang, suruh dia tekan brake, jangan lepas. Lepas tu suruh dia main gear dari N masuk ke D, dari D masuk ke reverse, main beberapa kali. Sambil anda perhatikan, kalau enjin ni dia terlalu banyak sangat free play macam dalam kes ni, and kadang-kadang bila dia masuk gear tu anda terasa dia macam menyentap, tu tandanya anda perlukan enjin mounting yang baru. Macam Viva ni, enjin mounting dia cuma pakai 3 biji je. And kalau anda tak nak yang mahal sangat, maybe anda boleh consider ambil brand Mounting King yang macam saya pakai ni. Sekarang saya tunjukkan macam mana nak pasang, nanti anda nilaikan sendiri beza sebelum dengan selepas tukar mounting baru. Alright, so jom kita start. Untuk buat job ni, apa-apa pun, kereta mesti kena jack dulu. Kalau tak, mounting takkan boleh keluar. And jangan lupa, mesti support stand kiri kanan untuk safety. Untuk akses ke mounting, bumper depan ni cabut dulu. Anda cungkil je keluar mana-mana klip yang berkaitan. Kalau ada zip tie, potong je. Bila dah semua dah buka, tak ada dah yang bersangkut paut, sekarang barulah kita boleh keluarkan bumper. Okey, cantik. Macam yang saya cakap tadi, Viva ni dia cuma pakai 3 biji je mounting. Locationnya, sebiji ada kat sini untuk pegang enjin. Lagi sebiji ada kat tepi ni untuk pegang gearbox. And lagi sebiji ada dekat bawah ni. Betul-betul kat tengah. So, kita tukar yang belah atas dulu. Sebelum buat apa-apa, anda ambil jack, tahan dulu kat bawah osam ni. Kalau tak, masa kita buka mounting nanti, enjin boleh jadi sengit. So, kita tak nak benda tu terjadi. Kita remove dulu laluan angin sebab benda ni kacau lah. Anda angkat, tarik je macam biasa. Memadamkan bot melintang ni, kita kena keluarkan sekejap lagi. And macam yang anda tengok, dekat sini langsung tak ada space. Nak selit spanar pun tak muat. So, untuk menyenangkan kerja, kita buka lah sekejap lampu depan ni. Senang je. Ada 3 bot 10 je dekat dia. Dekat tepi ni ada sebiji. Dekat bawah ni ada sebiji. And lagi sebiji ada dekat atas ni. And then anda turunkan aja ke bawah macam ni. Tak payah buka habis. Disebabkan bolt ni dah lama tak buka, so eloklah anda spray sikit WD-40 sebab kita tak nak trik dia rosak. Saya pakai cordless ratchet macam ni, cepat sikit kerja. Bila 2 bolt 17 songsang ni dah buka, lepaskan kabel throttle body sebab benda ni dia mengganggu juga sebenarnya. Buka bolt 17 melintang kat tepi ni. Godek-godek sikit. And kita dah pun boleh keluarkan mounting yang lama. Okey, cantik. Sebelum pasang mounting yang baru, anda compare dulu side by side. Pastikan barang sama. Macam mounting yang lama ni, anda tengoklah. Dia punya bush dah crack, ada yang dah pecah. Inilah punca kenapa enjin gegar. Sebab getah ni dah pecah. Sebelum pasang mounting yang baru, pelapik getah ni anda jangan lupa pasang balik eh. Benda ni dia memang tak didatangkan sekali tau. So, anda pakai je balik yang asal. Sekarang, kita pasang balik mounting yang baru. And untuk 2 bolt songsang ni, kita akan torquekan kepada 55 foot-pound. Next, masukkan pula bot melintang. Pastikan anda pulas dulu pakai tangan. Bila dia dah masuk cantik-cantik, kita akan torquekan pula bot ni kepada 81 foot-pound. Okey, nice. Bila mounting belah enjin dah siap pasang, masukkan balik kabel throttle body tadi serta pasang balik lampu depan ni. Hati-hati eh, yang ni anda ikat agak-agak je. Jangan kuat sangat sebab benda ni dia plastik. Okey, cukup. Sekarang kita turunkan jack and memandangkan kita nak tukar mounting sebelah gearbox pula. So sekali lagi jack ni kita akan tahan dekat bawah osam pula.
cukup sekadar anda supportkan aja macam ni. Untuk akses ke mounting gearbox, bateri ni anda kena keluarkan dulu sebab mounting ni dia betul-betul terletak dekat bawah tapak bateri. Disconnectkan dulu negatif terminal bateri, diikuti dengan positif terminal. Keluarkan bateri berserta dengan dia punya tapak. Cuma ada 3 bot 10 je yang ikat tapak ni. Okey baik, sebagai gambaran nak bagi anda senang faham, mounting gearbox ni dia ada sebatang shaft yang panjang. Lepas tu diikat pakai nut. So nut yang ni kita kena baring buka dari bawah. Yang lain tak apa, kita boleh buka dari atas. So tayar depan kiri kita buka dulu. Lepas tu kawat plastik ni cuma ada 2 biji bot 10 je yang ikat dia. Sekarang kita datang balik belah atas, kita buka dulu bracket besi dekat atas mounting ni. Lepas tu dekat bawah bracket ni ada lagi 2 biji bot 14. Anda buka je macam biasa. Alright, belah gearbox dah lepas. Sekarang anda buka pula bot 14 dekat body ni. And last kali jangan lupa nut 14 shaft panjang tadi. Yang ni anda kena buka dari bawah. Bila dah sudah, sekarang kita dah pun boleh keluarkan mounting sebelah gearbox. Okey, terbaik. Macam yang anda tengok, mounting sebelah gearbox ni lagilah teruk. Dia punya bush dah pecah, lepas tu dia punya getah-getah ni dah koyak, dah lembik sangat. So, inilah punca enjin gegar. Lagi satu, untuk info anda, kereta yang gearbox dia jenis CVT, mounting pecah, enjin gegar, kalau anda biarkan lama-lama, nanti lambat laun CVT tu pun dia boleh cepat kong juga tau. So kalau anda rasa dah start rasa gegar sikit-sikit tu, cepat-cepatlah tukar mounting baru. Kalau tak nanti dia efek dekat gearbox, lagi makan modal. Okey baik, sekarang kita pasang balik mounting yang baru. Masukkan bolt pada body, sekali lagi anda pulas dulu pakai tangan. Sepatutnya dia akan masuk nice and smooth je. Bila thread dah masuk betul-betul, sekarang barulah kita akan ikat dan torkkan terus kepada 38 foot-pound. Nut 14 bawah ni kita akan torkkan kepada 53 foot-pound. Bila nut and bolt dekat body dah ikat ketat, kita proceed masukkan balik 2 bolt 14 pada gearbox pula. And masing-masing kita akan torkkan kepada 56 foot-pound. And last kali, bolt 14 melintang ni kita akan torkkan kepada 80 foot-pound. Okay, siap. Alright. Bateri ni saya tak nak pasang lagi Saya ingat dah siap apa semua nanti, saya nak cuci enjin sekejap. So buat sementara kita biarkan dia aja dulu kosong macam ni. Alright, mounting sebelah gearbox dah siap. Pasang balik tayar. Turunkan jack and sekali lagi kita proceed mounting yang ketiga. Location dia ada dekat bawah ni. Apa-apa pun, kita buka dulu besi penghadang ni. Cuma ada 3 bolt saiz 14 je yang ikat dia. Macam biasa, sebelum buka mounting, anda tahan dulu bawah ni pakai jack. Kat belakang mounting ni, ada 2 bolt saiz 14. Kita keluarkan dari atas. And lagi sebiji kat sebelah dia, keluarkan juga. Okey, dah keluar. Yang belah depan mounting ni, ada lagi sebiji bolt 14. Memang sempit sikit lah. Kalau anda ada ratchet mini macam ni, sangatlah membantu. Okey, bila 3 biji bolt menegak ni dah keluar, sekarang kita buka pula bolt melintang ni. Okey, kita keluarkan mounting yang lama, just ganti masuk je dengan mounting yang baru. Sekali lagi saya nak ingatkan, ketiga-tiga bolt yang menegak ni, anda pulas dulu pakai tangan. Bila semua dah masuk rapat, barulah kita akan ikat semua sekali secara silang seli. And disebabkan torque wrench tak muat nak masuk, so yang ni saya ikat agak-agak sekadar bagi kemas lah. Okey, cukup. And last kali, bolt 14 melintang ni kita akan torkkan kepada 80 foot-pound. Okey, siap.
Sekarang kita dah pun boleh alihkan jack. Bila semua dah siap pasang, sekarang barulah kita akan cuci enjin sikit. Alright, sekarang kita dah siap cuci enjin, bolehlah bersihlah sikit. Last but not least, pasang balik bateri, anda pasang dulu positif terminal, diikuti dengan negatif. Pastikan kepala dia ketat eh. And jangan lupa ikat balik pendekat bateri ni supaya dia tak goyang. Okay, cantik. Pasang balik bumper, yang ni saya just go through je. Last kali, ikat balik tayar. Okey, siap. Sebagai comparison, yang ni condition sebelum. And yang ni pula selepas kita tukar mounting. Kurang sikit gegar. Selesalah sikit. Alright, sekarang kita dah pun siap tukar mounting. So, kalau anda ada masalah yang hampir sama macam ni, lepas ni anda bolehlah buat sendiri kat rumah. Banyak boleh jimat. Sekali lagi, kalau anda tengah cari mounting ataupun tak kisahlah apa-apa barang yang berkaitan dengan suspension, harga tak mahal sangat, anda boleh consider ambil brand Mounting King yang macam kita pakai ni. Link saya diletak kat bawah. Okeylah, saya harap perkongsian ni bermanfaat. Kita jumpa lagi next time.